Kita awali informasi sore hari ini dengan informasi demo tolak kedatangan Jokowi di Kendari, Cilengsi Tenggara berakhir ricuh. Ratusan pekerja tambang emas ilegal rusak kantor camat di Kabupaten Sukadalu, Kalimantan Barat. Halo. Di Klaro Bambang hambur-hambur sama-sama tamat lagi. Kacau mi. Ratusan pekerja tambang emas ilegal merusak kantor camat Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau siang tadi. Warga kesal karena rencana penertiban tambang ilegal serta adanya pembakaran alat tambang emas oleh aparat kepolisian beberapa hari lalu. Banyaknya warga yang datang membuat aparat kepolisian kewalahan menghadapi situasi. Hingga sejumlah anggota TNI ikut mengamankan jalannya demo. Aparat sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk mencegah warga melakukan aksi anarkis. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa, namun beberapa bagian kantor camat rusak. Pihak kepolisian masih menyelidiki aksi demo tersebut.